Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat beraktivitas ya. Yang aktivitas hari ini Dita mau bikin tahu cokol ya. Ini tahu cokol saya gunakan 3 bahan aja ya. Ini yang saya mau tumis dulu ya, biar nanti dimasukin di tahunya ya. Ini daun bawang sedikit sama wortel, terus tauge ya. Ini simpel saja. Terus ini tahunya saya pakai 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ya, ini saya tadi beli $5 ya. Terus tepungnya saya pakai tepung sasa sedikit. Ini tepung sasa udah ada rasa ya. Ini ada setengah mangkok kecil ya tepung sasanya. Terus ini tepung beras ya. Saya pakai tepung beras biar bisa kering ya. Terus nanti bumbunya saya tambah buat tumis taugenya. Saya tambah sedikit kaldu ayam sama gula sedikit ya. Sedikit aja. Mari kita saksikan gimana caranya ditumis ya. Nah ini ya, saya sekarang mau isi tahunya ya. Kita potong seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nanti kita tinggal goreng aja ya.
Kalau ujung kayak gini mah enak ya. Ini saya mengadoni adonannya ya. Enggak tak tambahin apa-apa, soalnya bumbu rasanya udah ada rasa ya, takut nanti asin. Biar agak aja ya. Sedikit nah udah ya, seperti ini ya. Mari kita goreng. Ini wajan udah panas ya. Agak panjangnya biar enggak pecah ya. Thank you.
sengaja aku kasih minyak sedikit ya supaya enggak kebanyakan minyaknya. Jadinya seperti ini nih, minyak sedikit nggak apa-apa ya, kita harus sabar gorengnya, jadi juga nggak pecah, jadi kering ya, bagus ya. Ini tadi sisanya apa, tepung itu sama yang buat di dalam itu ya, sekarang saya mau goreng. Tapi ini juga jadi bakwang ya sekarang ya, bakwang tauge. Nggak perlu minyak banyak. Nih jadinya seperti ini nih, bakwang tauge ya kan, minyak sedikit juga bagus kan buat goreng. Kita harus sabar, minyak nggak perlu banyak, nggak semua itu perlu minyak banyak ya, supaya mirip, tapi kebanyakan minyak juga nggak bagus buat kita. Kan bagus kan? Ini udah selesai tahu cokolnya Dita. Simpel banget kan? Jadi dua bahan lagi, yang satu bakwang tauge. Ya, udah jadi ya. Terima kasih buat teman-teman semua, ada bunda-bunda dan bamba yang udah hadir di video-video Dita ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketinggalan ya video-video Dita yang lain. Tuh, jadi dua bahan.